Berhati-hatilah bagi pengendara roda 2 yang kerap berteduh di saat hujan tiba. Kendaraan yang biasa parkir di pinggir jalan tanpa tanda marka dianggap suatu pelanggaran. Tidak tanggung-tanggung bagi pengendara yang dianggap melanggar akan mendapat sanksi pidana jika tetap membandel setelah ditegur oleh petugas. Nah, kalau para pengemudi yang mungkin tidak mematuhi perintah petugas, itu ada sanksi pidananya. Ada suatu sanksi pidana yaitu yang diatur dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 22/2009 bahwa bagi pengendara sepeda motor yang mungkin tidak mematuhi perintah petugas itu bisa dikenakan sanksi pidana itu kurungan 1 bulan dengan denda 250 ribu. Pengendara roda 2 dianjurkan untuk selalu membawa jas hujan ketika musim hujan. Jika memang harus berhenti, disarankan parkir di lokasi yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Polisi rencananya akan memberikan rambu-rambu di setiap kolong jembatan yang kerap digunakan untuk berteduh. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.